Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda semua. Dan saya lihat Mbak Nagi kelihatannya semangat banget ini. Kayaknya banyak berita-berita yang menarik ya, dan sangat kuat gitu ya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang tentang berita, tapi di balik beritanya, jadi program off the record. Jadi di tempat lain Anda pasti sudah membaca beritanya, tapi kita akan memberikan konteksnya lah setidaknya. Kalau nggak kita kalau kita kalau tidak punya behind the scene-nya, kita akan bahas konteksnya dan mengapa kemudian berita itu muncul dan kira-kira apa ininya efeknya dan apa di balik beritanya itu gitu ya Mbak Agi ya. Dan seperti biasa Anda bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Tema hari ini nih cukup-cukup berat, tapi ini apa kronologisnya juga panjang dan kita harus ungkap gitu, Mas. Apa itu? Coba langsung kalau Mbak Agi yang sampaikan yang Iya, cukup berat itu. iya, yang pertama ini adalah pengakuan dari Benny Ramdhani ya Mas Hersu, Ketua Badan Pengurus Pekerja Migran Indonesia begitu. Karena dia pada sebuah acara di Medan 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya, dia mengungkap bahwa itu dia menyebut bahwa ada sosok P begitu yang mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Dan sosok ini adalah juga otak di balik penipuan-penipuan secara scamming online gitu. Di mana para pekerja Indonesia ini sudah banyak, mungkin kalau sekarang jumlahnya ribuan ya, itu kemudian dibawa ke Kamboja secara ilegal begitu. Ini luar biasa Mas Hersu, karena setahu saya mereka ini memang dibawa ke sana pun tidak hanya melalui penerbangan komersil begitu, tapi juga dengan menggunakan pesawat charteran. Dan ini kenapa aparat hukum kita begitu ya, dan juga dengan eksekutif kita Pak Jokowi dan semua menteri lembaga yang terkait lah begitu membiarkan ini terjadi begitu. Padahal ini ada di depan mata, dan ini laporan dari Benny Ramdhani ini yang mengejutkan adalah karena dia laporkan pada sebuah rapat terbatas kabinet begitu, dan itu dia katakan di depan Pak Jokowi, di depan Kapolri, di depan Panglima TNI, di depan Menko Polhukam ketika itu yaitu Mahfud MD begitu, dan dia mengatakan juga bahwa Pak Jokowi terkejut mendengarkan itu begitu, tapi saya rasa kalau seandainya Mahfud MD ini mendengarkan dan ketika itu dia masih menjadi Menko Polhukam, padahal dia mundur pada awal Februari 2024, saya rasa ini laporannya mungkin tahun 2023 atau bahkan bisa jadi mundur lagi ke tahun 2022. Di mana kita tahu dari 2020, 2021 sampai belakangan ini 2023 ini Kementerian Luar Negeri kita itu terus-menerus berusaha menyelamatkan para korban dari tindak pidana perdagangan orang ini Mas Hersu. Ya. Dan ini kita tunggu aja ya kalau gitu Pak Mahfud pasti kalau dicolek begini namanya pasti akan muncul. Apa versinya Pak Mahfud? Ini menarik kita kita ya. Kita tunggu ya. Dan ini penting juga kita mesti berikan konteksnya bahwa Benny Ramdhani ini memang dia kepala apa istilahnya kepala BP2MI ya sekarang ya Badan Pekerja Migran sekarang kan namanya diganti gitu bukan TKI lagi bukan B, du, apa dulu BPTKI TKI kalau dulu ya waktu Jumhur yang masih menjadi kepalanya itu ya ketua atau kepala kepala ya kepala ya oh kepala, badannya ya, karena kan ditentukan oleh Pak Jokowi ya. Ini dan yang menariknya itu kan sekarang ini dia itu sebenarnya dalam tanda petik posisinya oposisi kan makanya dia keras kan karena kan dia kemarin tidak partainya ini dia kan di partai Hanura itu kan kemarin mendukung Ganjar Pranowo itu konteksnya penting kita untuk jelaskan karena kok tiba-tiba suaranya keras banget ini kepala BP2MI ini gitu tapi lepas apapun saya kira buat kita bukan kita mau nyinyirin Benny Ramdhani justru malah bagus kalau dia ini Ramdhani kebukaan seperti sekarang ini gitu ya Mbak Agi ya itu satu oke apalagi yang lain Mbak Agi. Ya, yang satu lagi ini yang baru diketahui hari ini ya Mas Hersu yaitu keputusan dari Muhammadiyah organisasi Islam mungkin kedua terbesar ya di tidak hanya di Indonesia tapi mungkin juga di dunia begitu untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah. Ini cukup mengejutkan Mas Hersu. Banyak yang nangis Bombay ini Mbak, banyak yang sedih, banyak yang kecewa gitu ya, bukan hanya kalangan dari Muhammadiyah yang saya baca. Ini kan yang apa? Peristiwa ini banyak sekali merupakan itu selain banyak yang kecewa dari Muhammadiyah juga pukulan buat para masyarakat sipil yang tadinya masih berharap organisasi Muhammadiyah yang selama ini kan memang dikenal cukup aktif dalam masalah-masalah semacam ini kan mereka ini kan ada lembaganya sendiri ya seperti lembaga hukumnya gitu yang banyak sekali membela dalam konflik-konflik tambang dengan warga itu
itu kan mereka sangat aktif. Nah, kalau ini terjadi nanti bagaimana ceritanya ya para orang seperti Pak Busrom, Kodas dan sebagainya? Apa masih bisa turun gitu kalau kalau katakan terjadi konflik di pertambangan yang diperoleh oleh Muhammadiyah gitu, terus bagaimana mereka nyikapinya? Iya, ini ramai betul ya Mas Ersu, banyak yang nangis gitu ya, dan kecewa, marah begitu. Ya mereka berharap Muhammadiyah itu tetap teguh, mungkin seperti KWI, PGI juga yang jelas-jelas ketika itu bereaksi sangat cepat dan menolak konsesi tambang tersebut karena mereka mengatakan tugas mereka adalah mengawal umat begitu, membina umat gitu, lebih banyak hubungan ke atas pelayanan gitu. lah kalau di dalam Iya, gereja pelayanan sebutnya ya. betul. Ya. Ya, oke. Okay. Dan tidak mengurusi soal-soal yang seperti ini, yang komersil begitu. Ya, jadi yang terjadi ini sekarang tarik tambang dong ya. Oke, mari kita mulai kita bahas. Dua topik itu aja bisa panjang ya Mbak Agi. Tapi Anda mau mulainya dari mana nih Mbak Agi? Mungkin pernyataan Benny Ramdhani ini Mas Hirsu, Oh, oke. ini Okay. sangat menarik ya. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Benny Ramdhani. Karena kalau menurut saya ini termasuk vulgar dan kita sudah bisa menebak siapa sih yang dimaksud aktor dengan inisial T tersebut. Karena Benny Ramdhani jelas mengatakan di acara tersebut, acara di Medan. Ini sebenarnya adalah acara dari BP2MI ya, Badan Pengurus Pekerja Migran Indonesia ini begitu. Tapi dia selipkan masuk di dalamnya karena kenapa? Karena banyak pekerja Indonesia yang ternyata menjadi korban dari ini, dan sebetulnya mereka ini bukan pekerja migran yang legal, karena mereka biasanya kalau berangkat ke luar negeri dan kemudian menjadi admin dari situs judi online tersebut yang membawa orang Indonesia nih Mas Hersu, TPPO ini ya, dan kemudian dipekerjakan di sana, begitu nanti kita bahas bagaimana mengerjakannya. Tapi yang jelas Benny Ramdhani ternyata juga masuk ke situ, ke pekerja-pekerja yang ilegal tersebut gitu. Jadi dia mengatakan bahwa menyebut nama T tersebut, saya sebut saja depannya, dia mengatakan demikian. Jadi yang pertama, inisial pertama dia sebut, tapi yang keduanya tidak usah gitu. Nah, jadi artinya ini sudah mulai membuka bahwa inisial tersebut, nah inisial nama tersebut terdiri dari dua begitu ya, dua huruf begitu Mas Hersu, karena sudah disebut T dan belakangnya dia tidak mau sebut. Dan ya seperti misalnya Agi Beta inisialnya AB, Hersu Beno Arif inisialnya HA, kita sudah bisa menembak ini siapa nih orang yang tentunya kalau dia bermain seperti ini begitu. Bahkan Benny Ramdhani mengatakan pihaknya sendiri sebagai kepala BP2MI itu pernah menyetop 3 pesawat yang membawa para pekerja ini yang akan dibawa ke Kamboja itu di Medan begitu. Jadi ini adalah pesawat charteran, siapa yang mampu mencharter 3 pesawat dan kemudian diisi dengan para pekerja ini dan dibawa keluar gitu, kalau bukan orang yang uangnya sangat kuat dan memiliki kewenangan. Bayangkan dia bisa apa Mas Hersu, artinya dia bisa membawa begitu kan dengan surat-surat pastinya begitu, dan kemudian tidak ada pihak yang berani mencegah siapa orang ini begitu. Jadi menurut Benny dia mengatakan seperti ini persisnya, saya cukup menyebut inisialnya T, warga negara Indonesia, katanya begitu. Dan kemudian dia juga mengatakan sosok T ini mengendalikan bisnis online di Indonesia sudah sejak lama begitu. Dan dia juga yang mengendalikan dari Kamboja dengan melibatkan warga negara Indonesia. Jadi sebagai admin, karena seperti kita tahu kalau di judi online tersebut misalnya kita yang ini ada komunikasinya Mas Hersu, dan kalau seandainya adminnya itu misalnya orang Inggris atau apa, maka komunikasinya tidak begitu mulus. Kalau seandainya ini dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi begitu. Targetnya orang Indonesia lah gitu ya. Tapi sebaiknya ketimbang kita ini coba kita dengarkan dulu pernyataan dia Mbak, lebih okay. Lebih akurat gitu ya. Praktek sindikat penempatan ilegal adalah praktek nyata di hadapan kita. Dan perdagangan orang adalah bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga itulah BP2MI telah menabuh genderang perang untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Negara juga telah memberikan stigma-stigma yang sangat buruk selama ini kepada para pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia. Seolah-olah jika menyebut TKI, mereka adalah orang-orang yang harus dipandang rendah. Mereka dilihat sebelah mata dan mereka bahkan diremehkan dalam perlakuan-perlakuan yang dipertontonkan oleh para penyelenggara negara di negara ini. Sehingga itulah BP2MI menegaskan, perlu merubah paradigma, perlu merubah mindset dengan memberikan label terhormat kepada para pekerja migran Indonesia.
BP2MI telah menetapkan PMI sebagai pejuang keluarga, PMI sebagai pahlawan devisa, PMI nyata sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Hal yang menggembirakan, Pak Saleh, Bank Indonesia telah merilis di tahun 2023 bahwa sumbangan devisa pekerja migran Indonesia sebesar 227 triliun kepada negara ini. Dan menempatkan sumbangan PMI sebagai sumbangan devisa terbesar kedua. Ini tentu membanggakan. Sehingga transformasi yang sedang berjalan dan dikerjakan, berbagai perubahan besar yang kita ingin wujud nyatakan, berbagai regulasi yang menunjukkan negara berpihak kepada para pekerja migran Indonesia, layanan yang lebih mudah, murah dan cepat, yang itu menjadi tradisi baru dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia dan pemberian fasilitas-fasilitas istimewa kepada pekerja migran Indonesia, menunjukkan bahwa saatnya negara hadir, negara berpihak kepada para pekerja migran Indonesia. Dalam beberapa kasus juga, BP2MI telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, di hadapan Presiden, dengan tegas saya katakan, jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal, nyata bahwa sindikat penempatan ilegal selalu dibekingi oleh oknum-oknum memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Di depan Presiden, di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, Menteri dan lembaga, saya katakan, oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri, oknum-oknum kementerian lembaga, dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini, tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan. Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat republik akan selalu ada dimanapun. Tapi kita yakin di institusi-institusi negara, di kepolisian, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan republik ini. Bahkan ada tren baru, saya ingin laporkan kepada Pak Saleh, kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Iya sih, kalau tadi itu orang kemudian bagi yang kalangan tertentu begitu disebut nama T, walaupun tidak lengkap dengan nama di belakang nama inisial keduanya, orang langsung bisa menduga-duga. Apalagi kan dikaitkan katanya tadi, ini orang tidak pernah tersentuh hukum. Siapa di antara orang-orang di Indonesia itu yang tidak pernah tersentuh hukum? Kayaknya banyak dalam kasus, udah banyak yang tersentuh hukum ya, kecuali ya yang disebut ini tadi, kita bisa menduga-duga lah gitu. Tapi ya kita nggak perlu sebutkan panjangkan juga gitu nah namanya. Tapi ini orang pasti sangat kuat. Kan karena ini konteksnya kan seperti ini. Kalau tadi Anda sebut waktu masih ada Pak Mahfud MD di situ kan berarti kasusnya sudah lama. Dan apalagi disebut di situ kan Pak, ada Pak Kapolri, ada Pak Panglima TNI. Tapi Pak Panglima TNI mungkin cuma backup saja lah ya. Yang jelas kan Pak, waktu kasus, Anda ingat nggak waktu kasus Sambo waktu itu? Kata Sambo yang juga judi online kan, ada kekaisaran judi online dan sebagainya. Pada waktu itu kemudian Pak
Pak, ini kan nggak lama kemudian diperintahkan katanya disikat judi-judi online itu kan, dan kemudian beberapa Polda kemudian melakukan penggerebekan-penggerebekan. Mbak Agi pasti masih ingat ya waktu itu ya. Tapi kok kok yang ini lolos kan gitu kan, berarti kan karena sampai sekarang kalau kemudian Benny itu kan menyatakannya kemarin 2 hari yang lalu kan, berarti dia sampai sekarang masih anteng-anteng aja gitu orang itu. Iya, pastinya seperti itu Mas Ersu. Itu kasus Sambo kalau tidak salah rapat kerja dengan Komisi 3 ya Pak Kapolri Pak Listio Sigit itu tahun 2022 ya, karena kasus Sambo itu tahun 2022 pertengahan begitu. Dan kemudian ketika itu ketegangan terjadi di sana begitu, dan ada janji lah dari Pak Listio Sigit ini bahwa, dan dipertanyakan kan Mas Hirsu, namanya adalah konsorsium 303. Konsorsium itu adalah artinya sebuah organisasi yang besar gitu, atau persekongkolan yang besar. Dan kemudian 303 merujuk pada pasal tindak pidana perjudian begitu, jadi sangat jelas. Bahkan kemudian bagan dari konsorsium tersebut itu beredar sangat luas, di mana di atas itu ada nama Verdi Sambo dan kemudian di bawahnya itu ada nama untuk perwilayah begitu. Salah satunya yang kemudian ditangkap, yang sebelumnya buron begitu ya, tapi kemudian berhasil ditangkap, itu adalah Aping BK ya, ini yang menguasai wilayah Sumatera Utara. Kita tahu ketika itu ditangkap, maka rumahnya yang sangat megah itu menjadi sorotan Mas Hersu. Ini omset yang diputar ini triliunan, tapi saya tidak tahu ya terakhir bagaimana. Tapi tahun 2023 itu keputusan dari Pengadilan Negeri itu hanya vonisnya hanya menjatuhkan hukuman itu 3 tahun. Apakah kemudian banding ke pengadilan tinggi dan sebagainya, saya tidak mengikuti begitu. Tapi artinya memang hukuman untuk para pelaku judi online yang sudah sangat merusak begitu negara ini itu ringan sekali Mas Ersu, karena ada banyak yang pelaku-pelaku pencurian yang kecil-kecilan yang hanya untuk makan ya, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk setor ke pejabat begitu, untuk pejabat-pejabat atau eksekutif yang nakal begitu supaya mereka melindungi, setor ke aparat dan sebagainya. Hukumannya hanya 3 tahun begitu. Ini luar biasa, ini kan menyakiti hati kita begitu ya Mas Hersu. Sementara kalau yang T ini sudah sangat-sangat jelas begitu. Kalau tadi dikatakan oleh Benny bahwa dia pernah juga aktor-aktor ini begitu ya, sangat kuat, tidak tersentuh. Bahkan Benny sudah mengungkap namanya begitu di depan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, di depan Menko Polhukam ketika itu Mahfud MD, dan ada Pak Jokowi di situ begitu. Kalau saya sih persepsinya begini, kalau di situ sudah diungkap nama, kemudian ada Pak Kapolri, ada Pak Panglima TNI, Menko Polhukam dan sebagainya, dan kemudian tidak dilakukan tindakan, padahal orangnya seliwer-seliwer di depan mata begitu, dengan free begitu ya Mas. Ini ada apa begitu kan? Kan di atas Pak Kapolri dan juga di atas Pak Panglima TNI ini ada Pak Jokowi, ada Presiden begitu, yang dimana Presiden selalu mengatakan tidak ada visi misi menteri dan kepala lembaga dan sebagainya, yang ada visi misi Presiden begitu. Yang Presiden sendiri sudah mengetahui tapi tidak ada tindakan. Nah ini kenapa Mas Hersu begitu kan? Jadi wajar kalau kemudian banyak sekali komentar itu di media sosial, ini sudah kena semuanya begitu ya, entah itu berupa apa, mereka hutang budi atau apa, dalam hal hajatan apa begitu ya, oleh orang yang kita tahulah kenapa dia bisa bebas seperti ini, pasti ada setoran-setoran ilegal gitu ke orang-orang tertentu begitu, yang bisa mengawal terus bisnis yang dia jalankan. Ya, tapi kan Pak Jokowi kaget, Mbak, katanya gitu di situ kan? Iya, seharusnya Pak Jokowi tidak kaget, karena kita lihat bagaimana ini Kementerian Luar Negeri Mas Hersu setiap tahun, dan dalam satu tahunnya itu berkali-kali. Saya pernah melihat begitu Mas Hersu, investigasi dari teman-teman media dan juga wawancara dari korban TPPO ini yang berhasil dipulangkan. Bagaimana keadaan mereka di sana? Ini ada anak-anak muda begitu ya, perempuan, laki-laki, ada juga yang sudah berumah tangga. Bagaimana mereka itu ditipu, namanya scam, penipuan begitu ya, secara scam. Jadi ada iklan Mas Hersu, ada iklan yang kemudian menjanjikan bahwa mereka itu akan dipekerjakan di kafe, di restoran, dan dengan gaji yang layak, gaji yang lebih besar daripada yang lain, seandainya menjadi TKW atau TKI di Arab, di Hong Kong apa dan sebagainya begitu ya. Apalagi itu kan artinya lebih naik kelas kalau bekerja di restoran seperti itu. Tapi ternyata dan mereka ini membutuhkan uang sangat besar begitu ya, sehingga banyak
banyak sekali yang mereka itu sudah menggadaikan motor, sudah menggadaikan tanahnya, rumahnya. Jadi di sini pun orang tuanya pun untuk memberangkatkan anaknya sudah habis-habisan. Dan ketika si anak ini berangkat, begitu Mas Hersu, dengan kawalan dari pihak pelaku perdagangan orang tersebut, ketika sampai di Kamboja, ternyata dia dibawa ke sebuah lokasi dan kemudian ditutup, disekap. Dan di sana kemudian mereka ini bahkan ada di lokasi-lokasi yang terpencil, digambarkan begitu ya, ada juga dari pihak yang melakukan negosiasi di sana itu diwawancara, tapi tanpa mau disebutkan namanya karena dia merupakan mungkin bagian dari Kementerian Luar Negeri begitu. Dan di sana pun juga karena judi itu dilegalkan begitu Mas Ersu, dan polisi pun juga kita tahu polisi yang korup begitu ya, yang melindungi mereka. Jadi negosiasi ini dengan pihak kepolisian supaya kepolisian setempat supaya ikut menjemput mereka ini di lokasi tersebut, dan kemudian negosiasi dengan mafia tersebut, mafia perdagangan orang. Dan ada yang satu itu digambarkan begitu Mas Hersu, itu di lokasinya terpencil, jalan menuju ke sana itu jalan yang dikuasai oleh mafia tersebut, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Mereka hanya bekerja keluar selama sekian belas jam ya, para pekerja dari Indonesia ini, untuk mengoperasikan judi online, dan kemudian sudah itu mereka harus masuk ke sebuah kamar dan kemudian dikunci, mereka tidak bisa keluar begitu. Jadi mereka untuk bersosialisasi, mereka ada di manapun, mereka juga tidak mengetahui begitu Mas Hersu. Dan dari sekian banyak orang begitu, misalnya di satu lokasi saja itu biasanya tidak sekaligus bisa kemudian diselamatkan oleh Kemenlu begitu. Jadi banyak dari mereka yang dicicil sedikit demi sedikit, yang lainnya masih ditinggal karena dalam proses negosiasi dan sebagainya, karena ini membutuhkan biaya kan, pasti ada biaya tebusan dan sebagainya. Dan yang menyedihkan, ketika mereka sudah menjual sawah, menjual rumah begitu, menggadaikan barang-barangnya, ternyata ongkos yang dikatakan tadi, ongkos sekian itu tadi, ternyata itu tidak cukup. Narasi dari pihak TPPO seperti itu Mas Hersu. Jadi mereka ini dianggap berhutang. Nah, karena berhutang, mereka ini kan diberi makan tiap hari. Bahkan makanannya itu dianggap ada nominalnya, dianggap sebagai utang. Padahal mereka ini makanannya pun juga makanan yang tidak layak, sehingga mereka ini ketika dijemput dalam keadaan kurang gizi, harus ada yang masuk rumah sakit lebih dulu supaya lebih sehat dan sebagainya, dalam keadaan kurus dan sebagainya. Jadi ini betul-betul zalim ya, dan ini pelakunya adalah orang Indonesia tersebut yang mengoperasikan judi online di Indonesia, tapi admin yang diletakkan di sana supaya tidak tersentuh, walaupun kita tahu banyak admin juga di sini, lokasi-lokasi judi online tersebut yang sudah pernah digerebek, antara lain misalnya di Pantai Indah Kapuk, apa di Jakarta Barat, kemudian di banyak lokasi di kota-kota lain. Tapi gitu, kelihatannya itu ditukar-tukar ya Mbak ya, kayak yang digerebek di Pantai Indah Kapuk dan sebagainya, itu ternyata banyakkan orang dari Cina begitu ya. Jadi sindikat ya, jadi ya mereka mainnya sindikat yang dari Indonesia dikirim ke Kamboja, dari yang dari Cina dikirim ke Indonesia dan sebagainya, gitu-gitu kelihatannya ya permainan di antara mereka ya. Karena yang ada di Indonesia kalau saya lihat ya, misalnya sekali penggerebekan hanya berapa orang, jadi ini kelompok-kelompok kecil yang mungkin berinduk dari kelompok yang besar tersebut. Karena seperti yang di Pantai Indah Kapuk ketika itu yang digerebek, kalau tidak salah awal-awal tahun ini ya, itu dia mengatakan sebelumnya dia bekerja di sebuah perusahaan judi online yang lebih besar, terus kemudian dia keluar mendirikan sendiri judi online tersebut. Begitu. Jadi memang ini bisa kecil-kecil, bisa juga yang besar seperti itu. Tapi ada juga seperti katakan Mas Hersu, itu dari luar, bahkan dia juga sulit, tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi dia mengoperasikan di sini. Karena sebelum Kamboja, sebetulnya operator judi online yang terbesar sebelumnya adalah Cina, begitu. Terus kemudian beralih sekarang ke Kamboja dan juga Filipina. Makanya pada bulan Juli kemarin, bulan Juni ya, itu Budi Ari, Menteri Kominfo kita, itu kan ditutup begitu jalur internet kita dengan Filipina dan juga dengan Kamboja. Jadi ketika itu diumumkan siapa yang memiliki hubungan misalnya dalam hal perdagangan begitu ya, untuk pemerintahan, itu melaporkan kepada Kominfo supaya dibuka jalur hanya untuk itu. Tapi jalur yang lainnya itu ditutup internetnya, yaitu dalam rangka untuk menutup jalur internet judi online ini. Tapi kan mereka banyak cara Mas Hersu, karena teknologi ini sudah luar biasa begitu. Dan kemudian orang juga bertanya-tanya, Budi Ari ini pernah mengatakan bahwa empat orang bos besar
besar di Indonesia itu sudah diketahui orangnya. Tapi Budi Ari kan tidak memiliki wewenang untuk menangkap. Yang memiliki wewenang itu ada di aparat. Kalau informasi sudah diberikan dari kementerian yang ini, sudah diberikan kepada aparat hukum harusnya yang bertindak, kan seperti itu. Makanya banyak sekali suara dari pengamat, kalau kita cari deh di internet itu banyak sekali yang mempertanyakan dan tertawa. Sudah ketahuan bos besarnya. Tapi yang diutak-utik adalah soal menutup link internet, ini korban, begitu kan? Tempat perjudian online yang kecil-kecilan, yang offline, gitulah ya, yang ada offline di Indonesia, padahal yang besarnya ada di luar negeri, begitu. Jadi ada apa? Tidak berkutik nih kita nih, begitu. Itu dia, karena memang kan mereka ini seperti gurita ya, kalau kita lihat ya kemarin, apalagi seperti skema yang muncul ketika kasusnya Ferdi Sambo itu, walaupun kita tahu itu kelihatannya muncul dari para pesaingnya, itu sebenarnya membantu kita untuk melihat betapa mereka itu menjadi gurita ya di kalangan penegak hukum dan sebagainya. Itu mereka sudah kuasai semua, karena itu ya nggak kaget kalau T ini sampai sekarang masih seperti kata Benny Ramdhani nggak pernah tersentuh oleh hukum kan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Bahkan ketika konsorsium 303 tersebut mencuat dari bagannya tersebut, itu kan nama-nama yang kita kenal gitu ya, dengan pangkat perwira dari mulai jenderal gitu sampai juga ke perwira menengah. Itu semuanya ada di situ begitu. Bagaimana struktur mereka, ini tanggung jawab kemana, uangnya mengalir kemana, seperti itu begitu. Dan tapi akhirnya itu ini begitu saja ya Mas Hersu, hilang begitu saja ya. Dan janji Kapolri juga. Ini menariknya, saya kira ini kan Benny Ramdhani juga pasti tidak akan lama lagi ya menjadi kepala BP2MI itu ya, karena kan ini dia saya kira masa jabatannya juga akan berakhir bersama dengan pemerintahnya Pak Jokowi ya, walaupun seperti kita singgung tadi dia sudah sebenarnya secara resminya kalau partainya sudah bukan lagi pendukung, sebenarnya masih pendukung Pak Jokowi, cuman beda gitu ya, beda pilihan pada pemilu lalu lah, pada pilpres lalu gitu. Dan kalau dia bersuara keras seperti ini, saya kira dia ingin memberikan warning sebelum dia lengser dari jabatannya lah, kira-kira begitu ya Mbak Agi. Walaupun kita tahu bahwa kita nggak terlalu berharap banyak itu akan ada tindakan, karena baru sekarang udah disebut di depan Pak Jokowi aja nggak diapa-apain, apalagi cuma ribut-ribut di media sosial dan media gitu. Iya, kita melihatnya begitu ya. Tapi Benny ini memang kita tahu ya, sosoknya Benny ini kan yang ketika itu pernah ramai betul Mas Hersu, kita juga pernah kontenkan di mana dia pada sebuah acara begitu dan dia menemui Pak Jokowi di belakang panggung terus meminta izin untuk menawur begitu ya, untuk tawur orang-orang yang selama ini memojokkan Pak Jokowi begitu. Jadi yang sebangsa kadrun apa dan sebagainya yang kata dia menghina Pak Jokowi itu izin untuk ditawur. Itu sempat ramai sekali dan dia kemudian mengklarifikasi. Nah, kita tahu Benny Ramdhani ini tadinya dulu dia pernah menjadi anggota DPRD Mas Hersu ya di Sulawesi Utara, DPRD provinsi, dan kemudian belakangan sampai tahun 2014-2019 itu menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP, di daerah juga dari fraksi PDIP. Tapi kemudian dia diangkat di sini dan dia juga aktivis dari GMNI, PMII begitu ya, dan juga pernah menjadi pengurus dari Ansor untuk daerah. Jadi ini orang sangat aktif sekali begitu kalau kita melihat. Dan kemudian pada tahun 2020 kalau nggak salah ya, sesudah Pak Jokowi naik kembali tahun 2019, dia diangkat sebagai kepala BP2MI ini, dia mendirikan organisasi relawan juga untuk Pak Jokowi, apa namanya, saya lupa, 98 begitu belakangnya itu Mas Hersu. Ini organisasi relawan kepada Pak Jokowi, makanya orang melihat ini sebagai dehardnya Pak Jokowi. Tapi kita tahu kemarin ketika Pilpres 2024, dia ini sebagai wakil ketua TPN, tim pemenangan nasional untuk Ganjar Mahfud begitu. Jadi memang berseberangan pada saat Pilpres kemarin gitu. Oke, saya kira apapun kita tidak akan menyiri persoalan bahwa apakah ini kemudian dia ternyata karena beda sudah mau pensiun lah boleh disebut gitu ya, mau lengser jabatannya dan kemudian sekarang beda pilihan politik dengan Pak Jokowi, tapi tetap saja apa yang disampaikan tadi itu sebuah pernyataan penting dan itu saya kira, tapi nanti kita nggak boleh terlalu berharap banyak bahwa itu akan membongkar jaringan judi online yang dikelola oleh T tadi, apalagi kemudian menyentuh T menjadi ke hukum, kayaknya itu jauh panggang dari api lah ya, apalagi Pak Jokowi kan juga sudah mau mengakhiri masa jabatannya, ngapain gue cari perkara kan, kira-kira gitu.
Tapi kalau seandainya mau ini sebagai sebuah legacy Pak Jokowi, yuk Iya, bisa yuk begitu. iya. Coba bayangkan dari Januari sampai Juni saja sudah 600 triliun. Itu kalau dibikin IKN biaya ini udah over cukup, iya. apa itu over supply begitu ya Iya. uangnya itu. Pak Jokowi nggak perlu apa, perlu jualan-jualan kemana-mana, sampai ngejar ke Dubai segala macam, nggak penting ya, nggak perlu ya, di Indonesia aja cukup ya Mbak Agi ya. Betul, apalagi ini mengakibatkan kerusakan rumah tangga yang dimana Pak Jokowi kemarin hari anak-anak harus menjadi anak yang baik, apalah dan sebagainya, harus menjadi anak bagian dari Indonesia. Mas itu kan harus berasal dari keluarga juga yang baik begitu, yang utuh sebaiknya. Tapi ini korban perceraian saja misalnya Mas Hersu di Kota Tangerang, itu sudah mencapai hampir 2.000 dari sejak Januari sampai dengan bulan Juni juga begitu, yang perceraian terjadi akibat kasus judi online. Jadi kan kalau di perceraian itu karena apa? Karena KDRT atau apa? Bahkan di Cianjur kita tahu dalam setiap hari itu pengadilan agama itu kasus untuk perceraian dengan alasan judi online itu ada 3 kasus, Mas Hersu. Ini luar biasa. Setiap hari 3 kasus. Setiap hari 3 kasus perceraian dengan latar belakang judi online itu di Cianjur. Jadi kalau seandainya di Kota Tangerang di satu kota dan Cianjur ini juga di satu lokasi begitu ya, satu kota juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau kita menghitungnya secara provinsi begitu kan? Ini luar biasa sekali jumlahnya pasti Mas Hersi, orang yang rumah tangga rusak akibat dari judi online. Begitu juga yang tak terhitung itu yang sudah gantung diri Mas Hersi, yang sudah bunuh diri dan sebagainya, itu sudah apa beritanya ada di mana-mana. Kalau kita menghitung itu sudah sulit untuk menghitung. Jadi korbannya ini memang sudah banyak sekali dan Indonesia terhitung sebagai jumlah pengguna judi online terbesar di dunia. Oke, kita pindah ke topik yang satunya lagi ya Mbak Agi ya. Yang ya. Muhammadiyah tadi. Gimana Mbak Agi? Saya sudah kita pasti banyak orang juga baca berita-beritanya soal beritanya, tapi saya ingin tahu apa yang terjadi di dunia media sosial, di para netizen ini. Menurut saya lebih menarik itu ketimbang kita ngomongin Muhammadiyahnya ya Mbak Agi ya. Iya ya, jadi ini mengagetkan ya Mas Hersu, apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Haji Anwar Abbas gitu, pengurus PP Muhammadiyah. Ini terkejut Mas Hersu, karena memang sejak ini ditawarkan oleh pemerintah, ini kan Muhammadiyah menunda. Banyak yang berasumsi bahwa menunda ini karena tidak mau telat. Jadi Muhammadiyah ini kan dengan cara halus begitu ya, menolaknya begitu. Tapi ternyata kemudian hasilnya seperti ini, walaupun kemudian terungkap bahwa Muhammadiyah ini memang secara intensif ini membahas ya Mas Hersu. Selain mereka juga mengadakan rapat pleno, terus kemudian dikatakan dalam satu hari bahkan rapat pleno pagi hari oleh orang-orang Muhammadiyah, kemudian siang harinya menemui pengusaha tambang gitu ya, karena memang kita tahu di dalam Muhammadiyah ini kan juga banyak orang kaya dan salah satunya mereka banyak juga yang pengusaha tambang, ketika itu juga pernah diungkap seperti itu. Terus kemudian malamnya atau sorenya itu bertemu dengan Yusuf Kalla. Jadi ini sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh para pimpinan Muhammadiyah yang akhirnya mereka menerima konsesi tambang ini dari pemerintah begitu. Nah, di media sosial sendiri itu banyak sekali yang kecewa Mas Hersu. Jadi mereka seperti misalnya kemarin NU, sekarang Muhammadiyah, gila ormas-ormas dikasih konsesi kayak gini. Ini komentar dari mereka-mereka yang kecewa ya Mas Hersu. Ada juga yang melihatnya seperti ini, ternyata elemen lobby pemerintah, jadi elemen lobby dari pemerintah dan oligarki tambang di tubuh Muhammadiyah lebih kuat dari kelompok progresifnya, mengecewakan. Jadi mereka menduga bahwa ini ada semacam lobby begitu ya dari para oligarki dan juga dari pemerintah. Nah, ini mereka ini yang mengkhawatirkan bahwa nantinya kalau terjadi sesuatu akan menjadi sandera bagi Muhammadiyah sendiri. Jadi akan menjadi bumerang bagi mereka dengan menerima konsesi tambang ini begitu Mas Hersu. Walaupun mereka Pak Anwar Abbas juga mengatakan bahwa dengan ada syarat dan perlakuan tertentu begitu ya, seperti misalnya akan menggarap konsesi tambang itu dengan ramah lingkungan apa dan sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman kita selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, kita tahu kasus-kasus pertambangan seperti apa Mas Hersu. Begitu juga untuk kasus timah di mana kerusakan lingkungannya sangat besar, yang kemarin kita kontenkan itu yang ada di Halmahera sampai kemudian
apa namanya banjir sampai 2 meter begitu ya, karena ada tanggul yang jebol di area pertambangan gitu, di area pertambangan nikel kali itu yang ada di Halmahera. Jadi banyak sekali kerusakan, apalagi kalau kita melihat dari hasil investigasi dari JATAM ya, jaringan advokasi tambang itu datanya sangat-sangat detail dan nggak ada habis-habisnya begitu, karena dari barat ke timur itu datanya semuanya banyak gitu, kasus-kasus tambang ini. Ya, dan kasus kerusakan lingkungan karena tambang itu kan bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Namanya penambangan itu yang melakukan kerusakan, makanya kemudian banyak yang melakukan moratorium kan gitu. Jadi saya memahami kalau kemudian banyak yang merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini, karena itu tadi orang kan melihat Muhammadiyah itu bukan sekedar sebagai ormas keagamaan, tapi sebagai civil society gitu yang harusnya menjadi pengimbang dari pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau kemudian mereka juga masuk dalam satu bisnis yang selama ini banyak mendapat kecaman dari publik, dan pemerintah kan kita tahu selama ini memberikan konsesi-konsesi itu kepada orang-orang tertentu kan. Kita tahu Mbak, tambang ini nggak ada itu orang, kalau orang-orang biasa saja yang tidak ada hubungannya dengan para penguasa gitu, aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum itu bukan yang ece-ece, itu yang level level top-topnya, itu nggak bisa masuk di tambang itu gitu. Iya, kenapa perlu demikian? Karena mafia tambang ini luar biasa ya, mereka ini permainan kekuasaan ini memang. Ya, permainan kekuasaan. Jadi kenapa perlu yang tingkat tinggi sebagai backing begitu, jenderal misalnya Mas Hersu, baik itu Polri maupun TNI kan seringkali disebut seperti itu. Ya karena permainannya ini dan tingkat tinggi, dan hasilnya juga nggak main-main, triliunan. Jadi sekarang ini yang rame di netizen ini Sang Surya tumbang, Mas Hersu. Ada juga mengacak Surya tenggelam begitu, seperti lagunya Krisya atau siapa gitu ya. Karena ini ya simbolnya Muhammadiyah itu pangsang surya yang sedang bersinar ya, berterbit. Iya. Oke. Iya betul. Jadi tapi ada juga yang melakukan pembelaan Mas Hersu, seperti ya, misalnya. Pastilah. Ya, seperti misalnya karena Muhammadiyah ini kan memiliki fakultas-fakultas teknik pertambangan, ada di Kendari, ada di Tasikmalaya, di Mataram, seperti itu. Mungkin bisa jadi tempat praktek begitu kan. Ada yang benar. Oke, tapi apapun saya kira sudah terjadi. Mari kita saksikan saja, tapi yang jelas ini banyak sekali yang kecewa karena sikap Muhammadiyah akhirnya seperti itu, sama dengan NU gitu ya Mbak. Kita akhiri perbincangan kita Mbak, mohon pamit. Iya, ini oke, Mbak Agi, kita akhir perbincangan kita kali ini, kita mohon pamit, sampai ketemu lagi esok, insya Allah. Saya Hersu Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan judi online, ya. Bikin sengsara diri sendiri dan keluarga.